Sekretariat Presiden akan menggelar kirab duplikat bendera pusaka merah putih dan naskah teks proklamasi besok. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi. Yo, jumpa lagi di Jumat Berkat ya, Jumat Berkah 9 Agustus 2024, komiring ya. Komiring. Kita main lagi ya guys bro ya. Buat para guys bro Loiser Nusantara, kembali lagi hadir kami di sini. Andri Lois selaku host di Istana Jeans, gudangnya Lois original ya. Kita biasa spak speak dulu di awal live, biar yang lain tidak gagal paham. Buat para YouTuber, para Instagramer, dan para kaskuser, tolong dipahami sekali lagi, kami hanya menjual aneka produk Lois original ya. Lois original, bukan reject, bukan KW, bukan premium, bukan aneh-aneh ya. Sama persis dengan yang di Dep Store dan outlet-outlet resmi Lois lainnya di seluruh Nusantara. Jadi hari Jumat yang cukup cerah ini ya guys ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung, kita mainkan dulu guys bro ya. Biasa kita sarser sarsor dulu. Selamat sore. Jakarta, ketemu lagi, udah weekend nih kita. Iya, udah weekend, masih hari Jumat, masih lama. Tenang aja weekendnya. Sorry wa geng bro. Mas Rosidin di Lampung, Pubian. Ya, di Lampung ya, Pubian. Lampung mana nih? Lampung Utara atau Lampung mana nih? Pubian Lampung Tengah atau Lampung mana nih? Sebentar Bang Rosidin, masuk di live aja Bang Rosidin. Di Pubian ya. Saya lagi sarser-sarsor dulu sebentar nih. Sebentar Bang Rosidinku. Nah, kalau dulu pokoknya itu sebenarnya sikap Natal itu bisa ditaruh di pohon Natal kan? Oh iya, bisa di display. Kalau kita spal spil dulu ya. Kartu ucapan Natal. Siap. Waduh. Kang Hasan udah hadir aja, saya lagi baru mau sarser-sarsor. Cara bertransaksi sudah kita input di dalam kolom komentar wa geng ya. Buat wa geng bro, para Loiser Nusantara khususnya yang lihat live kita di Facebook, silakan langsung dibaca dan diperhatikan baik-baik cara bertransaksi ya. Colek Bang Rosidin Pubian Lampung, colek Bang Rosidin Pubian Lampung ya. Sebentar dulu Kang Bosku, silakan ngopi-ngopi dulu sembari kita lagi spal spil dulu wa geng. Kang Hasan, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, laris manis. Udah di Tebet lagi apa masih di Banten, masih di Serang? Kampung rambutan segala macamnya, oke ya guys bro ya, oke. Kita langsung mulai aja geng ya. Langsung spal spil karena kita sudah berkali-kali di awal juga sudah kita sebutkan. Seperti yang tadi kita di awal sudah sebutkan, no COD. Kita hanya menjual aneka produk Lois original. Alhamdulillah Damang sayanya. Sama-sama mudah-mudahan diberi kesehatan. Yang kurang memahami atau yang gagal paham, ya chatting japri langsung aja ya. Daripada Anda berkomentar merugikan orang lain, mendingan Anda japri bagi yang kurang memahami apa itu Lois original, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kriterianya, bagaimana product knowledge-nya, diperhatikan, disimak baik-baik ya. Kita lanjut ya. Ini yang saya kenakan hanya ada L2. Ini yang bertanya, kok bisa murah Om? Apa itu KW barangnya, apa itu barangnya reject atau bagaimana? Simak, dengarkan baik-baik apa yang saya ucapkan ya. Karena konten kita, karena live kita itu hanya berisikan edukasi 75%, sell-nya itu jualannya cuma 25%. Terbalik, bagi orang lain, onliner lain, dia 99% langsung spal spil. Kita enggak. Karena apa? Karena ini barang branded, barang original. Ya, jadi belum tentu yang sudah memakai produk Lois pun di seluruh Indonesia
Para suhu yang sudah memahami, alhamdulillah kita nggak perlu lagi untuk menjelaskan. Tapi bagi para pemula ini perlu sangat penjelasan, ya, harus sangat detail. Jangankan para pemula yang sudah suhu pun kadang-kadang bisa juga terkecoh, bisa juga belum terlalu nyambung, ya. Makanya kita jelaskan. Oke, aneka kemeja yang saya pakai ini khusus sore ini kita main di L, ya. Kenapa bisa murahnya? Disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik, jangan kemana-mana. Saya tarik dulu setengah dulu, Pak Geng, biar semangat kita apa? Presentasinya, trainingnya. Tujuan dari gudang Lois Life itu tidak lain tidak bukan adalah memperkenalkan atau memberikan informasi tentang produk Lois original itu sendiri. Bagi para YouTuber, bagi para kaskuser, blogger, Instagram, Facebooker, dipahami live-nya, dilihat, ditonton. Tinggal sekian detik aja Anda bisa melike, Anda bisa hilang informasinya, ya. Gudang Lois satu hanya menjual Lois original. Ciri-cirinya nanti kita masuk ke ciri-ciri. Yang kedua, gudang Lois menjual dengan harga bazar. Nah, harga bazar ini atau harga rungkat atau harga murah ini menjadi tanda tanya atau tanda petik buat agan-agan. Kok bisa murah kalau dia original? Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu di produknya, kenapa dia bisa murah? Saya jawab langsung di sini, kita tidak menjual yang reject. Ada dasarnya, ya, kita hanya menjual yang holograman. Ditambah dengan garansi kami dari penjual, jika ketemu reject bisa dikembalikan. Ya, perlu agan ketahui, untuk produk Lois ada dua. Original holograman, ya, original holograman, seperti yang agan-agan lihat, ya, kembali lagi kami mengulang terus, nggak apa-apa emang tujuannya, ya. Yang kedua adalah original rejekan, ya, original rejekan dilabeli dengan label putih alias warehouse, berkali-kali, ribuan kali, ya, berkali-kali, bahkan ribuan kali. Disimak baik-baik yang ingin berkomentar. Apa dia, om, bedanya, om, label hologram dengan label putih atau warehouse? Ya, ini terkait semua, sambung-menyambung. Kenapa harganya bisa murah, ciri-ciri Lois orinya, menjawab apa yang agan-agan tanyakan di dalam hati. Label hologram adalah sebuah produk yang sudah melalui QC atau quality control atau inspeksi terakhir. Ya, jika sudah diinspeksi terakhir, sudah di QC terakhir, dia lolos diberikan label hologram. Ibarat juara, orang main ini udah dapat juara, dikasih piala. Pialanya berbentuk hologram. Sudah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan. Ya, kalau originalnya jangan ditanya lagi deh, ya. Yang bertanya kemarin, yang gagal paham kemarin karena nggak nyimak, atau mungkin memang nggak tahu tapi sok-sok tahu gitu, ya. Disimak baik-baik bagi para Loiser yang sudah menjadi suhu atau menjadi Loiser banget. Dengan kita tampilkan begini sudah paham dia mana yang ori, mana yang enggak. Ya, mana yang ori, mana yang enggak. Dan tidak perlu juga produk Lois ini harus dicari ke Lois Store atau outlet resmi, ya. Udah pasti kalau Anda ke sana harganya berbeda dengan gudang Lois. Ya, itu tergantung dari masing-masing outletnya. Ya, kita tidak mau membandingkan karena satu nenek moyang, satu bapak, satu ibu, kan gitu. Ya, karena produknya sama dari kantor yang sama. Ya. Kita hanya menjual Lois original yang holograman sesuai yang saya sebutkan, sudah melalui inspeksi atau QC. Setelah lolos terakhir QC-nya dilabeli dengan label hologram. Stop sampai di situ pertanyaan agan-agan yang bertanya, kenapa kok bisa murah, reject kali enggak? Sudah kita jawab. Ya. Kalau sudah dengan label hologram ini sudah tidak ada minus atau sekian persen minus, tidak ada. Ya, karena sudah dilabeli dengan hologram. Siapa yang mengatakan seperti itu? Karena prosedur produksi sebuah produk, apalagi original, itu tahapannya nggak gampang, kan? Ya, mulai dari mendesain model celananya tersebut, ya, mulai dari kantong, ripet, resleting, sampai ke bagian dalam, itu semua didesain melalui proses QC. Tahapan-tahapan ini dilalui bukan hanya sekedar 1-2 hari, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Dengan produksi sekian ribu atau sekian juta piece, bayangkan harus melalui QC yang matang.
ya. Sekali lagi buat agan-agan. Bukan sotoy dia Pak Apo Mangandi. Gagal paham karena YouTuber kebanyakan hanya melihat kulitnya. Dia melihat saya live sepotong di luar, saya selalu bilang Lois original. Mungkin dia hanya melihat itu tapi dia tidak melihat produk. Dia tidak melihat apa yang kita spillkan. Dia tidak melihat apa yang kita rincikan. Itu makanya jadi gagal paham. Makanya kita bilang para YouTuber, nontonlah live kita ya. Tidak ada ruginya kok, apalagi Anda seorang Loiser. Jangan sampai setahun dua tahun Anda sudah berlangganan Lois, tahu-tahu tiba-tiba yang Anda langganin itu bukan Lois original. Anda menuduh yang produk di kita spill ini yang tidak original. Itu yang menyebabkan gagal paham. Ya, kita membuka hotline 24 jam untuk berdiskusi. Japri langsung ke nomor WA saya. Jangan langsung chat komen yang tidak bermutu kalau orang bilang. Kalau Bang Andi Lala bilang sotoy alias sok tahu kan gitu. Jadi yang seperti itu hindarkanlah ya. Hampura ya buat para YouTuber. Tujuan live ini tidak lain adalah bagaimana membimbing Anda-anda supaya tidak terjerumus ke yang Anda sangkakan. Ah itu KW, ah ini. Perhatikan, kalau Anda berbicara ada data, ada bukti. Kami berbicara, ini Lois kami ori, ini lo datanya, ini lo buktinya. Dari mana para Loiser bisa kita jelaskan? Mulai dari kancing, Anda pergi ke mall, ke dep store, ke outlet resmi. Samakan isi live kami dengan yang ada di outlet resmi. Ya, atau di dep store besar. Kancingnya Anda perhatikan. Ya, saya pelan-pelan aja biar Anda yang di YouTube yang bertanya animasi kit ya. Biar Anda tidak gagal paham dengan berkomentar yang merugikan orang lain ya. Yang kedua dari resleting. Ya. Yang ketiga dari paku-paku alias ripet ya, ripetnya. Yang keempat dari emboss ya. Ini umum ya, ini tanda-tanda umum. Yang kelima dari kulit ya, label emblem kulit belakang ini kulit. Yang terakhir dari kode produksi. Anda sendiri pun atau penjual lain pun belum tentu memahami gitu loh. Kita berbagi ilmu, berbagi informasi ya, dengan kode produksi yang bertuliskan merah, angka-angka ya. Jadi kalau Anda berkomentar dengan data. Jangan asal bacot kata Bang Andi Lala gitu ya. Aw. Ya, sekali lagi ya. Kita hanya menjual Lois original, sudah kita paparkan kenapa bisa murahnya, agan-agan perhatikan tadi ya. Kalau yang reject itu dilabeli dengan label putih. Ya, dengan label putih alias warehouse, tandanya dia tidak lulus QC, tapi barangnya original. Jangan salah, barangnya original tapi tidak lulus QC. Oke, bagi yang paham-paham aja ya. Kalau Anda tidak paham, mohon maaf saya tidak mengganggu Anda dan saya jangan diganggu. Atau saya jangan dikomentari yang negatif karena sudah merusak nama baik Lois-nya ya. Kalau kami penjualnya dijelekan tidak masalah, tapi produknya Anda jelekan, Anda nanti berurusan hukum ya. Sekali lagi ya, yang saya pakai ini hanya ada L doang. Kotak-kotak besar berbahan katun semi flanel. L-nya slim fit. Jadi badan kita benar-benar berbentuk ya. Ya, walaupun saya gendut tapi dengan memakai ukuran dan pola slim fit tampak penampilannya lebih steret atau lebih langsing ya. Oke, saya langsung open aja barcode 539 ya, lengan panjang. Kita sell di bazar ini hanya 299 ya, gaskan. Yang paham-paham aja ya, 1 menit saya gaskan ya. 1 menit. Yang paham-paham yang tahu aja ya. Diawali dengan aneka perkemejaan, satu-satu saya spill dulu. Saya ambil hanya beberapa sampel aja dulu ya. Sampel dan reel. Ya, sampel dan reel. Reel ready. L colek abang-abangku, om-omku yang berbobot tubuh 80 sampai 85 apalagi perutnya tipis, ambil L aja cukup ya. Atau apalagi yang berbobot 80 sangat aman ya. Saya sebetulnya nyaman dengan L ini tapi terlalu langsing.
Jadi lekukan perut saya terlalu kelihatan, makanya yang berbobot tubuh 80 sampai 85 tapi perutnya tipis, itu mantul kan ya. Dipadupadan dengan bawahan ice blue ajib ya. Dipadupadan dengan bawahan ice blue ajib, kombinasi di atas kotak-kotak besar, di bawahnya kasih yang ice blue ya, ice blue ya. Ya, kita selah dulu sedikit, colek dulu Bang Rosidin di Pubian Lampung ya. Bang Rosidin di Pubian Lampung. Ini dia penampakannya Bang Rosidin ya. Light blue. Warna apa itu Om? Light blue. Yang paham-paham aja, yang ngerti-ngerti barang aja ya. Jadi kalau Anda yang belum paham, tanyakan. Kita menyediakan hotline dengan cara bervideo call ria, bukan dengan chatting. Kalau dengan chatting nanti akan terjerumus, sama aja dengan para tipu-tipu atau para hoaker ya. Saya menyarankan video call. Cek barangnya langsung, sesuai nggak dengan yang apa kita bicarakan ya. Colek Bang Rosidin di Pubian, size 32 doang, berwarna light blue terang ajib. 34-nya kemarin sudah diambil Bang Irul Palembang ya. 34-nya sudah diambil Bang Irul Palembang, tinggal 32 doang. Nah, ini salah satu yang buat dia murah. Agan-agan yang bertanya, kok murah? Di mall kan sekian. Memang betul. Memang betul. Saya sudah jawab tadi, satu ciri bukan karena rejectnya. Yang kedua, bisa murahnya kalau agan perhatikan saya bicara. Ini cuman ada L doang. Ini cuman ada 32 doang. Dua clue, dua ciri-ciri, dua tanda-tanda, Anda sudah bisa menyimpulkan kenapa bisa murah. Ternyata stoknya si Om itu tidak lengkap. Adanya sesuai yang ada, alias yang dispilkan. Yang saya pakai tidak ada XL, tidak ada M. Jadi yang berukuran yang sesuai kami sebutkan, itulah yang mendapatkan atau yang bisa membeli, karena ukurannya pas L. Ya, sekali lagi, kita mengirimkan, kita menjual barang yang sesuai real adanya, ready-nya. Real adanya, ready-nya L, kita sebutkan L. Di luar dari itu tidak ada. 123321 kami ganti lagi dengan motif yang lain, biar abang-abangku yang lain bisa melihat ya, bisa memperhatikan, menyimak baik-baik apa yang kita sampaikan, biar tidak gagal paham. Kang Abi, sehat Kang Abi, Tigarut, Damang, alhamdulillah sehatnya. Itu dipikirkan ya Tama. Saya pun masih dalam proses sembari belajar terus. Apa yang kurang saya tanyakan ke pihak kantor. Ini apa, ini begini. Jadi bukan berarti saya dengan menerangkan ini informasi atau ilmu tentang Lois ini saya paham semua, tidak. Ya, ada batasan-batasan di mana yang si penjual itu memang tidak tahu, karena kan terpisah penjual dengan produsen. Beda ya, kalau yang paham bahasa Indonesia, produsen dia yang membuat. Berarti dari jeroan, ibarat kita, maaf ngomong ya, membuat sesuatu kita tahu dari bahan apa, dari ini, dari apa. Dan itu yang tahu pun bagian produksi serta direksi, karena direksi yang memutuskan model seperti ini, bahannya seperti ini. Bagian produksi menjalankan. Kita penjual hanya bisa meraba, oh ini bahan katun flanel, oh ini bahan ini, potongan selimpit, sesuai real yang kita lihat. Bukan berarti kita mengetahui semua masalah desain, patokan, kok ininya begini begitu. Bukan ranah kami si penjual. Itu kavlingnya si produsen alias si Loisnya sendiri. Oke, kita lanjut, tidak memakan waktu. L yang berukuran L, penampakan silakan agan-agan lihat. Kalau ngelihat sepintas pas di saya, tapi kalau bagi saya sendiri sih terlalu ngepres saya. Jadi terlalu langsing jadinya, ya. Hanya ada L doang yang berbobot tulang aman yang diambil, ya. Cuman satu piece doang, itulah penyebab dia murah. Bukan karena reject, bukan karena barang ramah, ya. 123321 gasken, scran, suken, ajib. Kotak-kotak biru kombinasi dengan putih besar-besar. Kotak-kotak besar dengan kombinasi biru dan putih ya. Hanya ada dua warna biru dan putih ya. Yang berukuran L silakan gaskeun. Kita lanjut lagi dengan kemeja berikutnya. Karena kemeja ini saya buka bongkar pasang-bongkar pasangnya lama, kita hanya spill 3 piece aja.
Jadi yang ingin motivain, oh motif lainnya nggak ada nggak gitu ya? Ada, tapi kita nggak bisa spill semua karena waktu dan timingnya panjang kalau kita spill semua. Berarti si Om nggak niat jualan dong? Betul, kami niat jualan, cuman waktu kita. Kalau yang memahami di awal kita live, kita selalu sebutkan orientasi kami hanya memberikan edukasi. Masalah menjual atau tidak urusan nomor 2. Ya, begitu Anda-anda sudah paham baru kita menjualnya enak. Tapi kalau Anda sendiri belum paham kita bagaimana menjual, Anda masih diliputi dengan keraguan, diliputi dengan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi enggak pas. Ya. Ini size L berikutnya. Kotak-kotak hitam. Oh, masih biru. Masih bermain di biru, cuman kotak-kotaknya kecil. Ya, kotak-kotaknya kecil, masih bermain di biru. Dan berukuran L. Simak baik-baik yang berukuran L. Jika suka, silakan di screenshot. Cara transaksi ada di dalam kolom komentar. Kumaha Kang Abi, Kang Andi Lala, sama Om-Om Kang Hasan di Banten, sehat semua ya. Biar tambah enak kita ngobrolnya, kita tarik dulu satu ini Kang Abi. Sembari kita mendengarkan si Agnes Moni. Ya, yang berukuran L. Gaskeun wa geng, ajib. Dipake ngantor, dipake nongki-nongki, jalan-jalan, nongkrong sama Yayang Bebep, ajib ya. Terserah, bawahan mau pake chinos, bawahan mau pake jeans juga masuk. Ya, bawahannya, kalau Anda pake jeans, masuk. Anda pake chinos juga masuk. Ya, kalau kemeja semi formal, ya, pasangannya pas banget ini. Coklat atau krem dipadu-padu dengan kotak-kotak. Ya, berbahan katun 100%, ya. Berbahan katun 100% tanpa campuran. Ya, kemeja yang saya pakai hanya ada L doang. Ya, jadi seperti itulah kronologi bisa murah di gudang kita. Alias gudang Lois, kronologinya seperti itu Wak Geng. Kenapa bisa murah saya sudah sebutkan, bukan karena reject, bukan karena begini begitu. Bukan karena yang negatif-negatif, bukan. Karenanya saya jawab adalah barang tersebut hanya ada sesuai yang ada. Gimana cara ngomong itu? Ready sesuai apa adanya. Kalau kita sebut L berarti ready-nya L. Kalau kita sebut M berarti ready-nya M. Paham ya kan ya? Kadang-kadang kita udah capek doang ngomong kayak gitu masih juga ditanya, "Om, XL-nya ada enggak, Om?" Tidak ada. Ya, itulah penyebab kenapa bisa murahnya. Ya, sekali lagi ya. Kalau kita sebut L XL berarti ada. Tapi kalau saya sebut L doang, ya. Saya cek ya. XL-nya tidak ada. M-nya juga tidak ada, ya. Jadi memang murni hanya ada L doang. Hanya ada L doang, benar. Ya, L doang. Yang berukuran L screenshot kan cara transaksinya. Screenshot kan, kirim ke WA kita di 0852 899 2854. Ini tidak kalah ganteng juga, Gan. Ini tidak kalah maco, Gan, ya. Warna ya, motif potongannya, warnanya ajib kan ya. Warna ajib, potongan ajib dengan kotak-kotak besar serta kantong satu logo kulit Lois di ujungnya. Ya. Yang paham-paham yang tahu aja dari logo atau hand tag di leher ini sudah bisa melihat yang berbiasa, yang terbiasa dengan produk Lois. Ya, jadi kita tidak perlu sebetulnya terlalu mengumbar. Tapi kalau kita dipepet ya kita umbar gitu ya. Silakan Wak Gengku ya. Yang saya spill ini hanya ada L. Hari ini kita spill ke meja 3L ya. Saya padu-padan dengan bawahan ini termasuk masuk juga ya. Termasuk boleh ya, termasuk boleh, pas ya. Bawahan dengan atasannya termasuk pas ya. 65 ukuran M, kasih M. Tapi tergantung Kang Hasan, kalau si Kang Hasan teh bobot 65 tapi badan ke atasnya lebar gitu. Nah, itu masuk L. Kadang-kadang bobot itu kan kita mengukur secara global dari bahu ke bawah, ya. Ada yang dia mohon maaf ya, ke bawahnya kecil. Contohnya saya. Ya, pantat ke bawah ini kecil, giliran perut ke atas gede. Ya, makanya berbeda.
tergantung penafsiran kita. Ya, tapi lebih baik diukur lebar dadanya. L, lebar dada berukuran 110 cm. Berpolakan slim fit, makanya terlihat seperti yang Kang Hasan lihat, seperti yang om-om kulihat, adalah dia seolah-olah mengecil di pinggang. Padahal tidak, sama aja ya. Kelihatan ya ratanya ya. Ini kelihatan ratanya nih. Ya. Tidak ada perbedaan, hanya pola slim fit di Lois itu begitu sudah kita kenakan benar-benar membentuk. Nah, bukan body gitar, bukan begini, bukan, tapi kalau di laki-laki atau pria itu malahan ngelangsing. Ngelangsingnya bukan di sini, enggak. Di sini ya, kelihatan ya. Nah, itulah pola slim fit yang sepengetahuan saya. Yang saya pelajari terus dan saya gunakan, ternyata slim fit di Lois kemeja itu adalah mengurangi posisi lemak kita di areal panggul ke atas ini. Jadi dia benar-benar kalau diratain begini dia normal, tapi begitu diturunin melengkung dia. Itulah ajibnya Lois ya. Jadi yang paham-paham aja guys bro ya. L doang, bobot tubuh 65-70 sebetulnya M sih. Tapi kalau badannya lebar, ya badannya lebar, steret gitu ya, itu pas-pas aja. Karena di saya L ini juga sebetulnya di bahu pas banget gitu ya, di bahu pas banget. Ya, cuman karena L dan M ini kan nggak pernah terspilkan. Mungkin agan-agan yang lain berpikir nggak ada kali kemeja L sama M-nya. Karena saya tidak muat, makanya saya nggak bisa spill. Ini kita paksakan untuk spill, tapi ternyata ya penampakannya seperti apa adanya. Ya, saya tidak menginikan. Di saya merasakan cukup nyaman, tapi lebih nyaman bobot tubuh yang di bawah 80 itu nyaman. Ya, ya Kang Hasan ya. Colek lagi buat agan-agan yang berukuran L lainnya, silakan di-screen, di-shoot-kan. Motifnya berbeda dengan yang biru di belakang. Motifnya berbeda dengan yang biru ini. Ya. Ini birunya gede, kotak-kotak gede. Inga-inga cuman ada L doang. Cuman ada L doang, ya. Cuman ada L doang. Kotak-kotak besar didominasi oleh warna biru dongker. Ya. Salam santuy Wak Bibku, udah siap kopi kita belum, ya? Salam santuy juga satu lagi siapa? Mas siapa itu? Aduh, nggak kelihatan. Cuman gambarnya aja kelihatan ya. Silakan Wak Gengku ya. L 299. L 299. Yang tahu-tahu aja sudah kita jawab. Kenapa bisa murahnya? Karena yang ready sesuai yang kita sebutkan. Mohon untuk tidak menanyakan yang tidak ada kita sebutkan. Karena sudah melalui pengecekan sebelum kita sebut L doang, kita udah cek stok kita. Ya, ternyata ada L doang. Oke, yang berukuran L 123 321 satu piece lagi saya spillkan. Jadi bukan enggak ada L ya. L M ada. Silakan tanyakan pada saat kita memang lagi operasional. Seperti sekarang saya lagi operasional, silakan tanyakan. Jangan malu-malu. Jangan tengah malam, jangan jam 1 malam, jam 2 malam. Karena itu di luar jam kebiasaan kita. Jam operasional kita dari jam 2 sampai jam 6 sore. Ya, jadi buat agan-agan yang bertanya malam, begitu kita jawab subuhnya tidak ada jawaban, kita tunggu sampai siang. Ya. Sampai siang pun enggak dibales. Oke, mungkin kecapean, ngantuk, begadang atau apa ya. Kita tunggu lagi sampai sore. Tidak ada respon juga, kita video call. Tidak diangkat, berarti masuk ke dalam box misteri. Ya, jadi bukan tanpa alasan kita main blok seseorang, bukan. Sebentar, Wak Geng. Kita coba, kalau kemeja ini agak ribet emang nyobainnya. Harus buka dulu, harus pelan-pelan, harus ini ya. Sebentar, Wak Geng ya. L kembali. Nah, ini baru pas ini Wak Geng warnanya, Wak Geng sama celananya. Ya, L kembali si bahan Levi's, bahan denim. Wah, Andi Lala. Kayaknya emang ukuran Andi Lala ini. Apa, Bib? Kayaknya memang ukurannya Wak Andi Lala ini, Wak Bib, ya. Sorry. Kelihatan dadanya ya. Ya, memang cocok untuk Bang Andi Lala, jujur aja, karena bodinya saya udah lihat, badannya saya udah lihat, mungkin sepostur dengan Bang Habib ya. Sebody dengan Wak Habib, karena ukuran celananya pun iring-iringan 33, 34, 32 ya. Colek wabil khusus untuk Bang Rosidin di Pubian, Lampung. Ya, jangan malu-malu Mang Rosidinku.
Mang Rosidin ini salah satu langganan yang sudah 4 tahun. Dia ngintip-ngintip juga main ya, sama kayak Mang Denny Oji. Main ngintip, slap-slip, langsung transfer. Main ngintip, slap-slip, langsung transfer. Jadi kita nggak bisa ngupdate apa yang sudah kita spill, tahu-tahu udah di transfer aja. Jadi sat-sat-sat-sot yang dibuatkan Wak Habib itu ternyata memang maknyus berlaku. Yang gelap atau yang tarsok-tarsok ya ketikung terus dia. Black. Bukan-bukan box mystery. Jangan bilang blok lah, tak enak gitu. Tahu-tahu jadi kita blok aja kan gitu. Box mystery. Ya, jadi yang berchatting di luar jam operasional, kami juga paham, kami juga pegadang gitu ya. Pasti bangunnya udah siang. Makanya kami tidak bisa balas karena habis subuh baru kita balas. Kan wajar kalau enggak direspon, ketiduran dia kan gitu begadang. Nanti jam 2 siang saya chatting lagi. Gimana Om? Jadi enggak Om? Tidak ada balasan juga. Habis maghrib pun kita ya seolah-olah kita desak gitu ya, padahal enggak. Bertanya, kita respon, tidak ada balasan. Nanti 2 hari lagi baru balas. Ah itulah yang enggak masuk dia kan. Mang Andi Lala, colek Mang Andi Lala, L-nya Ajib buat Pak Rete ya, buat Pak Rete, Ajib buat Pak Rete kita ini Mang Habib ya. Kalau Mang Andi Lala yang make, jangankan masuk box misteri ini ya, ini dijamin Ajib Mang Andi ya. Buat acara formal juga cakep ya. L, silakan digaskan. Yang saya pakai ini berbahan denim ya. Iklan di luar live 325 ya, di luar live 325. Yang kemarin diambil Bang Nardi Moza, ini kayaknya sudah diambil juga M-nya ya. Terus yang satu lagi yang ada tutupan kantong juga M-nya sudah diambil juga. Nah, ini L-nya ada motif Levi's bahan denim ya. Motif Levi's bahan denim, potongannya yang berbobot tubuh 80-85 masuk ya, masuk. Ya, di bawah itu kasih M, tapi M-nya sudah lari ke Rawajitu, Mesuji Lampung ya. Jadi yang bobot 80 aja, 80 ke atas aja. Ya, 80 sangat aman, sangat nyaman dan sangat aman. Saya 83, 85 perutnya enggak nahan ya, tapi kalau 85 dia enggak berperut, aman ya. Ini enak, enak banget ya. Dikasih bawahannya, waduh. Udah kayak apa aja warnanya ya. Udah kayak pergi kondangan kita ya. Di live kita kasih cuma 299. Di live kita kasih 299 ya. Para YouTuber yang terhormat, sekali lagi jika Anda ingin bertanya, sudah kami cantumkan nomor telepon kami. Anda silakan lihat di iklan subtitlenya. Begitu live kita upload, kita cantumkan subtitlenya. Di situ sudah ada nomor telepon kami, lokasi kami dan nama gudang kami. Ya, jadi cermatlah dikit atau bijaklah dikit dalam melihat sesuatu ya. Silakan yang di YouTube yang doyan chatting aja. Chatting ke WA maksudnya, jangan chatting di kolom komentar biasa kayak kemarin abang yang menanya leher buntung, abang yang menanya begini begitu. Ada nomor WA kita, gaskan di WA gitu ya. Video call kan di WA. Betul enggak uak kita ini kan gitu. Jangan-jangan nanti dia ini begini begitu ya. Apa yang Anda curigakan bisa terjawab kalau Anda bisa direct, langsung berkomunikasi. Dibanding Anda mereka-reka. Ya, para suhuku ya, para suhuku sekali lagi ya. L doang, Ajib kan? Pasangannya juga Ajib. Bang Andi Lala, ini juga Ajib. Dipakai menjamu tamu dari pusat atau buat main, nongkrong-nongkrong atau keluar kota juga Ajib. Potongan Levi's ya, potongan Levi's ya, dari bahu kelihatan Levi's itu terkenal dengan lekukan segitiga di bahunya dan di belakang. Kalau ini bahu doang, belakang biasa rata ya. Warnanya soft denim, warnanya soft denim ya. Soft denim itu warna biru jeans tapi lembut, warna biru jeans tapi lembut ya. Di luar live 325, di live 299 hanya ada L doang. Jangan dicolek, ada nggak size M-nya? Kalau udah dibilang, itulah penyebab bisa murahnya. Ya, colek Bang Hartono di Balikpapan Timur ya.
akhirnya dicomot juga, digocek juga yang 36 saya sobek-sobek yang baru kemarin saya ambil itu Wabib. Nah, yang saya tawarin Wabib 32 itu kan dicomot juga oleh langganan kita. Ya udahlah, mau diapain lagi? Terpaksa kita pakai celana yang lama-lama aja. Apa-apa. Yang berukuran 38 silakan. Kalau masih ada yang berukuran 38 di forum kita ini, di forum Loiser ya. 375 doang sadis wah geng. 375 doang sadis ya, sadis. Ya, sadis. Ajib, barcode resmi terlihat, bisa agan cek sendiri ke Dep Store atau ke outlet ya, silakan. Ajib dan maknyus wah geng. Kode serinya MCFL077D. Ya, 375 barcode 649. Jangan ditanya lagi kok kenapa bisa murahnya, jangan ditanya lagi karena kita sudah paparkan di awal live. Ya. Anda masih bertanya, langsung video call ke gudang Lois. Ya, jangan berkomentar di kolom komentar yang tidak bisa face to face gitu. Oke, yang 38 tadi ada. Nah, kita langsung hari ini masuk ke size gede. Size gede ini juga jarang kita spal-spil, wah, geng. Size gedenya berapa itu, Om? Yang berukuran 40 termasuk langka di Dep Store atau di Matahari. Ya, termasuk langka. Boleh Anda cek. Ramayana, Robinson, Matahari, Jogja Dep Store, Grage Dep Store, macam-macam. Ya, apalagi outlet resmi. Size 40 termasuk langka. Jarang mau ada yang nyetok. Ya. Selebar dada saya, 120 sampai 120 sekian senti. 120 lah ambil ya. Lebar pinggang size 40 itu setara dengan lebar dada saya. Ya, saya ukur ya, 110 kalau enggak salah. 110 sampai 115. Jadi lebih akurat kalau kita mengukur ya kan ya, lebih akurat dibanding mereka-reka. 110 lebar pinggang size 40. Tolong disimak ya geng ya, jangan ditanya lagi, kita sudah sebutkan. Lebih paten kita ukur sendiri dibanding ke tabel atau box ininya, ukurannya. Size 40 pertama kita spilkan di live ya, di live cuma 375. Di live. Di luar live agan belanja coba aja 399 kan. Barcode 649 kita sell di luar live-nya 399. Lumayan ada jeda harga 30-an. Makanya ambillah pada saat live cuman 375. Ya, size besar ini langka, sulit dicari. Udah gitu agan tinggal duduk manis pencet sembari ngopi-ngopi lihat barangnya. Ya. Setelah itu baru agan check out alias order. Potongan belakang seperti yang terlihat di monitor agan-agan berwarna blue-nya sama kayak yang saya pakai ini. Dibilang light blue bukan, dibilang ice blue bukan. Ya. Agak ini warnanya ini agak meragukan ini. Ya. Tajam soalnya. Warnanya tajam soalnya. Motif kantong depan anggap aja ini ice blue ya, anggap aja ice blue dengan motif potongan kantong sampingnya. Ya, yang berukuran 40 silakan. Silakan Bang Umar Jani, Bang siapa aja yang berukuran 40 ya. Atau para loiser di YouTuber atau dimanapun berada, ya, tanyakanlah, tindak lanjuti. Jangan tanyakan meneng bae. Tindak lanjuti langsung. Ya. Size 40 pertama, motif sesuai yang terpampang di monitor handphone agan-agan. Jika agan berukuran 40, lebar pinggang 110, check out dah. Ya. Dijamin maknyus. Oke? 123321. Trot 123321. Thank you Wak Geng, lope-lopenya Wak Geng ya. Thank you lope-lopenya. Kita lanjut lagi ya Wak Geng ya, size 40 berikutnya. Hari ini memang kita tuntaskan size 40 karena jarang terekspos. Sama dengan kemeja juga L jarang saya ekspos. Karena memang gak muat gitu loh. Tapi ternyata setelah saya coba-coba 1-2 muat dia ternyata. Makanya kita spill ya. 40 berikutnya
Aduh. Kang Kusnaidi Pamanukan Subang. Kang Nur Ompong, Nurdin Ompong ya. Warnanya belelnya bener-bener. Jadi ice blue tapi belel kan. Ini ice blue tapi belel, dari jauh kelihatan ice blue-nya. Begitu dideketin ya. Dideketin tajam kan. Ice blue belel hanya ada size 40 doang. Sesuai yang kita sebutkan 40 silakan masuk. Buat agan-agan yang ingin request size, sebutkan agar kita langsung respon. Asal siap transaksi, jangan lupa saldo BRI linknya atau saldo dananya mencukupi ya, karena kita hanya melayani yang satset satshot aja. Size 40 motif belakang, sementara tidak ada request, saya spill terus 40 ya. Motif kantongnya Wak Geng, ajib Wak Geng. Barangkali ada tetangga Wak Geng atau para loiser yang berukuran besar, sulit mencari ukuran besar di mall-mall atau di mana, khusus lois ya. Silakan merapat di gudang lois. 0852-899-28524. 123-321 cerot belakangnya. 123-321 cerot. Yang mau request silakan request sembari kita spill 40 terus kan ya. Jika ada request kami spillkan ya. Jika ada request kami spillkan. Tanyakan aja apa yang perlu ditanyakan mumpung kita lagi berlive ria. Ya buat yang ingin berakhir pekan karena musim penghujan juga, aneka sweater, aneka jaket jangan lupa. Silakan diorder mangga tuh. Mudah-mudahan paket Wah Habib kita cepat nyampe nya biar dipakai enak sama dia kan. Warna black garment. Nah, ini termasuk warna langka. Black garment. Ya. Bukan black murni, bukan. Black garment. Dia denims satu warna. Kalau black murni kayak mana Om? Black murni itu benar-benar hitam. Ya. Tolong jangan dicolek, ditanya ini 40 jangan. Ini cuma ada 30 doang. Yang berukuran 30 ngacung langsung. Ini black murni. Ini murni kopi hitam. Ya. Hanya ukuran 30 doang ya Wak Geng ya. Hanya ada ukuran 30 doang. Kantong depannya waduh. Kantong belakang ajib. Beda dengan yang dipakai sama Bang Dedi Hartoyo. Kang Dedi Bae, colek Kang Dedi Bae. Yang kemarin 29 gimana? Ini 30 straight cut. Ini hitam 30 straight cut, tidak melar. Ya, kita racunin Kang Dedi Bae dulu, doyan hitam. Ini ajib dengan dua totol besi di ujungnya dengan cover kantong kulit. Cover kantong di dalam ini kulit ya. Orang kulit di luar, dia kulit di dalam. Barcode tembus di dalam ya. Kulit totol, depannya juga ada totolan besi. Ajib, yang berukuran 30 aja, jangan ditanya size lainnya. Ya, tadi 40 Om sebutkan, makanya kita ambil contoh ini yang black murni. Ini black murni, ini black garment. Terlihat jelas perbedaannya Wak Geng. Makanya disimak baik-baik ya Wak Geng ya. Ini hanya ada 30, penyebab bisa murahnya itu ini hanya ada di size 40. Ini 40 doang black garment. Black garment adalah potongan atau warna yang hanya hitam doang tapi tidak sehitam pekatnya yang tadi. Ya, dia tidak ada emboss namanya. Tidak ada washing putih-putihnya, itu namanya garment. Ya, size 40 doang. Yang berukuran 40 123321 cerot silakan. Jangan ditunggu sekali lagi Wak Geng ya, para loiser jika sudah ada yang disuka jangan ditunggu. Apalagi yang dari YouTube atau dari ini, kebanyakan tanya keburu barangnya habis. Ya, jangankan Anda, Bang Hartono di Balikpapan Timur aja tadi ngambil size XL ke kaos ya. Kecolongan lagi karena sudah sold out, beliau tag juga. Colek Bang Hartono di Balikpapan Timur ya. Nah, ini baru warna keren ya. Keren. Ajib ini Wak Geng. Siap, siap Om Habib ya.
khusus warga Lubuk Pakam, Galang, Sumatera Selatan, Padang Lawas, Tebing Tinggi, Padang Sidempuan dan sebagainya macamnya. Colek lagi ada Bang Cino di sana, ada Bang Sutejo juga, ada Deli Serdang, ada Kak Neti Irawati di Padang Lawas juga ya, banyak sekali. Ya. Size 40 berwarna ice blue, ajib, beda dengan yang belel tadi ya. Kalau ini terang. Ini terang ya. Hanya ada 40 doang. Hanya ada 40 doang. 1 2 3 40 itu lebar pinggang 110. Bobot tubuh 90 sampai 100 masuk. Di bawah 100 lah, jangan sampai ke 100. Tapi kalau dia memang bobot tubuhnya 100 tinggi, bukan melebar, itu masuk kan? Ya. Bobot tubuhnya 100 tapi dia tidak melar badannya ya, itu masuk. Karena lebar pinggang 110. Selebar dada saya kan. Jadi kalau yang berukuran 40 ini pakai celana, saya kelelep ini kalau dipakein ke sini ya. 1 2 3 3 2 1 Wak Gengku ya. Jangan dianggurin. Ya, 1 2 3 3 2 1 size 40. Kita lanjut lagi Wak Geng ya. Size 30 tadi hitam hanya ada satu-satunya Wak Geng. Yang doyan tanya, ada enggak hitam pekat Om? Ada enggak hitam pekat Om? Ya, ada, cuman size 30 doang. Ya. Jadi kalau tak ada kita sebut size lain berarti enggak ada. Adanya sesuai yang kita sebutkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia 40 melar. Ya. 40 ternyata ada melarnya Wak Geng. 40 ada melarnya, kalau 38 udah umum, saya dapat melar udah biasa, tapi ini 40 ya. Mantap kali, kita tarik setengah dulu ya, nanggung, habisin dulu. Ini barang langka ini, 40 ini yang berbahan melar langka, yang berukuran 40 silakan. Yang mau request juga silakan, di luar dari kita sebutkan tidak ada, contohnya ini.